My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita menyatakan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, pada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bertemu pada My Quran Time, baca faham amal yang dibawakan khas oleh Mufas pada hari ini untuk sama-sama kita terus mengkaji dan mendalami kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada halaman yang ke-74 yang mempunyai banyak cahaya, banyak permata yang perlu kita ambil, dan ada ayat yang istimewa yang perlu kita belajar untuk mensikapi kepada segala cabaran dalam hidup. Dan sebagaimana yang kita bincang pada hari semalam, bahawa pada muka surat 73 adalah analisis komentar daripada Allah memujuk kepada tentera Uhud yang kalah, ya, 70 orang yang wafat, tetapi Allah mengingatkan kepada mereka, mengingatkan kepada kita agar terus kuat, terus beriman dan bertakwa, mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fasih. Ya, alhamdulillah. Ya, kita teruskan Ustaz ya pada hari ini. Surah Ali Imran memang bila cakap tentang surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini memerlukan kekuatan semangat Ustaz. Benar. Nak bacanya pun dah boleh tahan, apatah lagi bercakap tentang kita nak melaksanakan intipatinya sebagai umat yang berjuang, ya. Itulah yang di nobatkan kepada kita daripada Al-Quran. Siapa yang ada kitab sepatutnya baca, faham dan amalkan dengan menyebarkan, membantu lebih ramai lagi berjuang. Ia perlukan perjuangan kerana hasil ajar ataupun ganjarannya itu apabila kita sampai di akhirat nantilah yang akan disempurnakan. Jadi pada hari ini silakan tuan-tuan untuk berkongsi, share di Facebook masing-masing ya, sebelum kita meneruskan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz membacakan surah Al-Fatihah mengingatkan kepada kita tentang kita adalah umat alhamdulillah. Umat alhamdulillah ini akan terus berjuang mengikut kepada jalan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat, ya Allah kurniakan nikmat di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada wa salihin. Dan itulah yang kita belajar daripada surah Ali Imran bermula daripada ayat 121 hingga ke hujung ini. Allah memberi penerangan tentang perjuangan di Uhud dan bagaimanakah umat Islam yang kalah pada round kedua, menang pada round pertama itu dipujuk oleh Allah agar terus berjuang. Jangan anggapkan bahawa kekalahan itu sebagai kegagalan seterusnya, tetapi itu sebagai peluang untuk bertaubat, untuk menjadi seorang hamba yang Allah tidak akan zalimi walaupun sedikit apabila kita berbuat sebarang kebaikan. Pada hari ini insya-Allah kita akan melihat pada halaman 74 dan melihat kepada sinopsis ringkasan. Mari sama-sama kita lihat, iaitu pada ayat 181 hingga ayat 184, hampir setengah, ya, separuh daripada halaman yang kita akan baca sebentar lagi, bercerita tentang sebahagian bentuk keburukan kaum Yahudi yang mengaitkan miskin, fakir kepada Allah dan pendustaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pada ayat 181 hingga ayat 184. Dan pendustaan ini diteruskan ataupun diingatkan dengan satu peristiwa yang penting pada semua orang, ya, pada orang beriman, tidak beriman, pada ayat 185, kematian adalah titik akhir bagi setiap yang bernyawa, pahala pada hari kiamat dan ujian di dunia ini adalah untuk kita sama-sama membersihkan, untuk sama-sama kita menjadi orang yang kental sehingga diberikan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat 181 hingga ayat 184 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Tuan-tuan boleh ikut di rumah, buka muka surat 74 dan jom kita lihat bagaimana Allah mengingatkan kepada kita tentang penyakit yang kena pada orang-orang kafir ataupun orang-orang Yahudi pada waktu itu, juga perkara yang perlu kita perhati jangan sampai ia masuk ke dalam diri kita. Sama-sama Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran Time yang sentiasa dalam keadaan sihat mudah-mudahan di seluruh negara dan juga seluruh dunia yang menyaksikan Al-Quran Time. Dan sahabat-sahabat kita daripada negara jiran kita, Singapura, daripada Brunei, Indonesia dan juga ada yang jauh daripada India pun ada, Ustaz. Daripada Belanda, daripada bermacam-macam negara, kita disatukan dengan mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kekal berada hari ini untuk sama-sama kita belajar, kita memahami dan kita mengamalkan insya-Allah. Baik, tadi Ustaz sebut tentang satu perkara yang sangat bahaya yang mudah-mudahan tak masuk dalam diri kita. Sebelum saya baca ayat pertama 181 ni berkenaan perkataan orang-orang Yahudi, Ustaz, yeah, yang mengata Allah itu fakir, eh. So saya tak akan mulakan dengan basmalah. Okey, kita dah belajar hukum isti'azah. Kita isti'azah ni akan kita baca ketika nak memulakan bacaan Al-Quran. Adapun hukum basmalah, bismillah, ketika awal surah maka kita dibaca, kena diturunkan sekali dengan basmalah. Ada basmalah. Adapun di tengah-tengah surah seperti yang ini, di tengah-tengah ayat itu ayat 181, kita lihat maknanya ialah perkataan orang Yahudi yang mengatakan satu perkara yang dusta terhadap Allah. Maka kita boleh buat pilihan nak baca basmalah atau tidak. Maka secara adabnya kita tak perlu baca basmalah. Biarkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, perkataan terakhir ar-rajim itu syaitan yang rajam. Kemudian kita baca terus ayat Al-Quran Karim di atas lisan orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir. Boleh. Ya. Sebenarnya Allah Subhanallah. Maha suci Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun نحن أغنياء
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 181 hingga ayat 184. Ustaz ya, dibacakan sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Ya, ini sebenarnya komentar orang Yahudi ini pasal apa? Pasal mereka ni memang kemahiran mereka Ustaz ya, mengumpulkan harta dan menyembunyikan harta dan menipu orang untuk dapat harta. Kan? Jadi bila mereka ni rasa macam bijak sangat, maka mereka kata bahawa nahnu aghnia, bahawa kami ini adalah orang yang kaya, Tuhan ini fakir. Pasal apa? Pasal dia tengok dalam Quran ini ada yang kata qardan hasana, tolong pinjamkan kepada Allah, ya. Kemudian apa? Tolong Allah, woman apa, siapa yang tolong Allah, Allah akan tolong dia. Jadi perkataan-perkataan itu mereka kata bahawa Tuhan ini macam perlukan bantuan, ya. Sampai tahap begitu sekali mereka ini, pasal apa? Pasal mereka rasakan apa yang mereka buat itu, mereka amat-amat yakin mereka ini kaya, mereka boleh memanipulasi siapa sahaja. Dan sampai tahap mereka rasakan mereka tak dapat bezakan di antara mereka ni hamba dengan Tuhan itu yang maha perkasa. Ini kesan apabila perkataan kita ini Ustaz ya, kita tak jaga betul-betul, mula-mula dia datang daripada hati. Tapi kalau dah keluar perkataan itu, ya, maka akan makin busuk lagi perkataan itu. Itulah perkataan yang diucapkan oleh orang Yahudi pada ayat yang ke-181. Apakah pelajaran daripada kita sebelum kita pergi lebih jauh? Pelajarannya ialah kalau kita rasa macam ada benda macam busuk dalam hati kita Ustaz ya, jangan cakap. Ya, kadang-kadang kita mungkin marah ke, kan, kita tak puas hati, kita tengok dekat Facebook macam-macam orang lain dapat lebih apa sebagainya. Jangan keluarkan dekat mulut kita. Kita simpan dulu, kemudian kita istighfar, ya Allah, alhamdulillah. Ha, kan? Kita umat alhamdulillah, di mana kita tengok orang lain dapat lebih, kita alhamdulillah. Kalau kita nampak orang dapat musibah, itu ciri orang beriman. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ini, kita akan rasa kesian dan kita doa pada Allah SWT. Bukannya kalau orang dapat lebih kita dengki, dan kalau orang dapat kurang kita pun farihin, ya. Itu istilah yang digunakan dalam surah ini yang kita telah belajar. Jadi Allah menyatakan sanaktubu ma qalu,
pasti ya kami akan mencatat apa yang mereka nyatakan. Waqatlahumul anbiya abighairi haqq, dan juga pembunuhan mereka kepada nabi-nabi tanpa kebenaran. Maksudnya mereka cakap fakir, Allah ini fakir, dan juga pembunuhan mereka pada nabi-nabi ini tanpa hak, ini juga Allah akan catat. Wa naqul, dan kami akan menyatakan. Biasanya Allah tak cakap wa naqul ustaz. Biasanya bila sampai ke akhirat nanti dhuqu adzabal hariq ataupun adzaban nar, kan begitu. Tapi dalam ayat ini menarik pada ada perkataan wa naqul. Bila ada perkataan wa naqul, satu menunjukkan ta'zim kehebatan Allah SWT, tetapi Allah memang bukan sekadar azab, tetapi Allah menyatakan pada orang yang menyatakan bahawa Allah ini fakir. Ini kira syirik tahap besarlah tuan-tuan ya. Jadi Allah kata dhuqu adzabal hariq, ya, rasakan azab. Hariq itu maksudnya ialah api yang membakar itu. Dia kalau katakan kena sesuatu, katakan ini ustaz ya, masuk pada api tersebut, hancur barang itu, menggelegak api, menggelegak hancur. Dan cahaya. Cuba bayangkan kalau katakan orang-orang yang cakap Allah ni fakir ini masuk, memang hancur, tetapi dia masih lagi boleh baik balik kulit dia. Betul. berkali-kali. Allah tahu begini kerana apa? Allah amat marah, ya, amat murka kepada perkataan doesn't make sense, kan? Macam mana pula kamu diciptakan, kamu tahu bahawa kamu dulu baby, kemudian kamu dah jadi besar, kamu pandai sikit, kemudian kamu kata pula Allah ini yang perlukan pertolongan, padahal sebenarnya Allah amat sayang. Allah memberi peluang kepada kita untuk berjuang ataupun pinjamkan kepada Allah. Itu bukan maksudnya Allah perlukan pinjaman, ya, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, tapi Allah nak menyatakan kamu ni kedekut sangat sampai kan terpaksa dipinjam apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini adalah ayat 181, dan ayat 182 Allah menyatakan zalika bima qaddamat aydikum, ya, apa yang kamu invest, yang kamu laburkan, yang kamu buat selama ini, wa annallah, ya, laisa bidhallamil abid. Jadi apa yang berlaku kepada orang yang yang Yahudi tadi, yang kufur ini, Allah beri kehebatan ataupun azab yang hariq sebentar tadi, bukan kerana apa? Kerana mereka yang buat sendiri. Mereka yang buat sendiri. Wa annallaha laisa bidhallamil abid, Allah tidak pernah menzalimi kepada hamba-hambanya, ya. Jadi Allah kata ini sebenarnya mereka yang buat, mereka yang menempah. Qaddamat itu maksudnya mereka lakukan, yang mereka laburkan, mereka gunakan masa apa sebagainya adalah untuk menyatakan bahawa Allah ini, Tuhan itu adalah fakir. Jadi ini ayat 182 sebagai peringatan kepada kita ustaz, ya, bahawa mungkin kita tak cakap Allah ni fakir, tapi kadang-kadang cakap mengapalah Allah ni tak nak ke bantu semua orang dekat dunia ni. Allah tak boleh ke bagi semua orang hidayah? Kan? Nak cakap Allah tak boleh itu, perkara-perkara yang negatif kepada Allah itu adalah satu penyakit. Betul. Ya, satu penyakit bahawa sebenarnya Allah ada kebenaran. Semua benda Allah buat ini ada hak, ada tujuan, ada kebenaran yang Allah ingin sampaikan. Jadi kalau katakan kita perlu menderma, ya, kalau katakan orang Islam dianjurkan untuk infak, untuk pastikan mal, harta dan anak pinak semua digunakan untuk perjuangan, itu bukan untuk Allah. Itu untuk kita, ustaz, ya, untuk kita sendiri, kerana ikut cakap Allah, Allah akan beri ajrun azim, ganjaran yang besar. Baik. Jadi selepas itu Allah menyatakan tentang alladzina qalu, ya, pada ayat yang ke-183 itu, iaitu orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia datangkan kepada kami mangsa yang dimakan api. Ini satu perkara yang harapnya kita tidak jadi seperti mereka, ustaz, ya. Apa maksud kat sini? Allah menyatakan, Allah berjanji, ilaina, jangan beriman li rasul, kepada rasul, sampai datang bi kurbanin ta'kuluhun nar. Korban yang dimakan api. Maksudnya kalau zaman Habil Qabil itu, kalau katakan korban itu diterima, dia akan diambil. Kalau tak diterima oleh Allah, dia akan dibiarkan begitu saja. Kalau korban itu tak bagus, dibiarkan. Jadi sebenarnya pandangan orang Yahudi ini ialah mereka dah biasa dengan mukjizat yang nampak secara fizikal, ustaz. Ya. Mereka nampak apa? Mereka nampak kalau cerita Habil Qabil itu nampak kambing dimakan api contohnya. Kemudian ada tongkat menjadi ular contohnya. Mereka nampak tongkat boleh pecahkan laut, ya, mati laut merah itu pecah dua, mereka dapat berjalan. Ya. Jadi semua mukjizat yang mereka perhatikan fizikal.
nampak pakai mata. Jadi mereka kata, okey, kalau kami nak terima rasul ini, datangkan mukjizat qurbanin ta'kuluhun nar, iaitu binatang kurban yang dimakan oleh api. Ya. Jadi kata-kata Allah mengajar pada Nabi, qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Allah kata, sesungguhnya beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Bayyinat. Dan dalam konteks zaman Madinah itu, bayyinat itu adalah Al-Quran, bukan dalam bentuk fizikal tetapi dalam bentuk ilmu yang kita belajar sekarang, Ustaz. Bayyinat yang kita dapat, bayyinah ini. Tapi apa yang berlaku pada Nabi Musa, ya, ketika datang kepada mereka bayyinat, mereka bunuh pula Nabi. Mereka nak bunuh Nabi-Nabi sebelum ini. Jadi, mengapa kamu bunuh jika kamu betul-betul menyatakan bahawa kami akan beriman kalau datang kurbanin ta'kuluhun nar? Satu, mereka minta mukjizat ikut selera mereka. Satu. Yang keduanya, dah datang apa contohnya apa pada zaman Nabi Isa, boleh apa nampak dalam rumah simpan apa, boleh sembuhkan orang yang mati, yang sakit, tapi tetap juga lepas tu dia pergi kacau juga, bunuh, nak bunuh pula tu. Itu yang kejar Nabi Isa. Nabi Isa diangkat, digantikan dengan pengikut Nabi Isa, dan akhirnya pengikut itulah yang dibunuh, disalib. Orang ingat itulah Nabi Isa, Jesus Christ, misalnya. Jadi dalam surah ini Allah bercerita tentang bayyinat waz-zubur wal kitabil munir. Ini banyak perkara Allah bagi, tetapi sebenarnya mereka dustakan, ya, pada ayat yang ke-184, fa in kadzabu ka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat waz-zuburi wal kitabil munir. Mereka dustakan, ya. Ustaz, kalau boleh Ustaz baca ayat 184 tu sekejap, untuk kita nak pastikan kita jangan mendustakan, ya. Kita nak minta kalau boleh apa sesuatu yang pelik berlaku, padahal yang ajaib itu adalah Quran dan ajaib. Ya, ini ajaib sebenarnya. Pasal apa? Orang dengar boleh naik semangat balik. Betul. Boleh rasa segar. Betul. Balik. Silakan. 184. Saya ingat ada satu rancangan di negara barat, kalau kita tengok YouTube ada, bagaimana nak sebut Quran dan mukjizat tadi. Didengarkan Al-Quran ni kepada orang yang bukan Islam, yang tak tahu pun itu Al-Quran. Dan mereka bukan orang beriman, tapi bila dengar ayat Quran, ada yang tertunduk, menangis. Ada yang menangis, ada yang memandang ke atas, seolah sesuatu berlaku. Dan mereka kata inilah sebaik-baik kata-kata. Betul. Kita kata dahsyatnya orang beriman boleh rasa macam tu Al-Quran, apatah lagi kita orang beriman. Dan mukjizat Nabi-Nabi yang terdahulu, walaupun nampak secara depan, semuanya hilang dengan kewafatan. Nabi Daud suara sedap, habis. Nabi apa? Nabi Ibrahim dengan kebal dalam api, tapi hari ini kalau orang dakwa cuba terima masuk api dah tak kebal kan. Nabi Tongkat, Nabi Musa dah tak ada dah sekarang, dengan wafatnya Nabi Musa. Hari ini kalau orang buat tongkat baru pun, walaupun jenama Nabi Musa pun, tak berlaku dah mukjizat tu. Tapi Al-Quran, walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada, sampai di sekitar hari ini cukup hebat huruf-hurufnya, perkataannya lagi hebat bila ditadabbur. Sebab tu antara kata para ulama yang sebesar-besar tujuan Al-Quran ini untuk tadabbur. Sama-sama kita baca ayat yang ke-184. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ mereka mendustakan engkau wahai Muhammad ataupun kepada umat Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Mereka membawa mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Jadi maksudnya pendustaan itu akan berlaku sepanjang zaman. Yang penting kita pujuk diri kita dengan Al-Quran, membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini yang kita ingin dalami, iaitu perkataan kita ialah sami'a. Ya, Allah menyatakan Allah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang menyatakan Allah itu fakir. Sami'a maksudnya mendengar, 185 kali di dalam Al-Quran. Bila Allah menyatakan begini, maksudnya itu adalah sebagai satu
warning, sebagai satu amaran Ustaz, ya. Sebenarnya banyak-banyak perkara yang kamu nak cakap, ini pula yang kamu cakap. Padahal sebenarnya kamu dah diberi mulut oleh Allah yang Maha Kaya, kemudian kamu cakap Allah ini miskin, Allah ini fakir. Sebenarnya ini memang dahsyat betul. Dia lebih kurang macam anak, ya, dah dibesarkan oleh ibu ayah, lepas tu dia kata, ayah sebenarnya ayah ni yang mengemis dalam rumah saya. Aha, ya kan? Itu anak derhaka melampau, dan kita tidak mahu jadi begitu. Kita harapkan kita akan menjadi orang yang sentiasa berjuang dan sentiasa menghargai Allah dalam kehidupan kita. Kita sambung sebentar My Quran Time, baca faham. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton My Quran Time Baca Faham Amal. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat yang besar kepada kita, dan kita tak lupa untuk berselawat dan salam ke atas orang yang telah dipertanggungjawabkan, diamanahkan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa mukjizat yang agung ini, iaitu Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita berselawat insya-Allah. Baiklah, kita nak ajak semua sahabat-sahabat untuk sama-sama join bertemu kita, bergabung di platform rasmi yang kita sediakan, iaitu Facebook Sahabah Al-Quran My #QuranTime dan juga My #QuranTime. YouTube pula di My #QuranTimeOfficial dan Instagram My #QuranTimeOfficial. Sama-sama kita bergabung di sana, ya. Baik, penonton-penonton, kita nak seperti biasa kita nak belajar satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran. Pada hari ini kita nak membicarakan satu huruf di hujung lidah, masih lagi berkaitan dengan hujung lidah, iaitu hujung gigi kita ini diletakkan di atas hujung lidah. Sambungan daripada yang semalam, ada lagi satu huruf, huruf ketiga, iaitu huruf dha, yang mana hujung lidah bertentangan dengan hujung dua gigi kacip tengah yang atas, iaitu huruf tha, huruf dha dan huruf dha. Hari ini kita ambil contoh huruf dha pada ayat ke-182, wa anna allaha laysa bidhallamin lil 'abid bidhalla. Hujung gigi kita diletakkan di atas hujung lidah, keluarlah daripadanya huruf dha. So huruf dha dengan dha ni makhraj yang sama. Kita sebut dha, kita sebut dha. Bezanya dha ni sifat. Kita tak belajar lagi sifat insya-Allah, tapi saya sebut dulu sifat ni nipis. Dha. Kalau tebalkan dha dia jadi dha. Dha, dha. Itu huruf huruf dha. Wa anna allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Huruf dha. Ya, selamat bercuba dan sama-sama kita amalkan. Baik, terima kasih Ustaz berkongsi tadi. Allah, bila kita cuba membaca perkataan tadi, ya, wa anna allaha laysa bidhallamin lil 'abid, ya, ada perkataan dha Ustaz, ya, huruf dha itu. Dan huruf dha ni kira apa Ustaz, ya? Dia bukan huruf qalqalah, ya. Bukan. Dia bukan huruf qalqalah, ya. Tapi dia tebal, ya. Ya, huruf yang tebal. Tebal. Okey, baik. Jadi di situ kita dapat belajar bagaimana menyebut huruf dha sebentar tadi, dan kita nak meneruskan, ya, pada ayat 185 bila Ustaz cakap tadi selawat tentang Nabi Ustaz, ya, dalam tafsir Tok Guru ni beliau menyatakan bahawa kalau kita ni minta jalan yang lurus, ya, perumpamaannya kita nak pergi ke akhirat ini seperti masuk hutan. Ha, dia kata masuk hutan. Masuk hutan nak cari manisan, akar kayu, ya. Jadi ramailah, katakan 40-50 orang nak pergi. Jadi sebelum kita pergi itu, kita panggil Tok Pawang. Tok Pawang ni maksud apa kalau kat Kelantan? Tok Pawang, itu Tanjung Kelantan. Tanjung Pawang ni macam yang Tok Bomo ke. Tok Bomo ke, ataupun yang tunjuk jalan lah, yang tunjuk jalan, okay, kan. Okay. Jadi kerana yang tunjuk jalan ni bimbang orang belakangnya sesat, maka kesannya ialah dia beritahu, okey, ada satu tali, okey, satu tali ni pegang. Pegang. Yang saya ni ambo contohnya, kan, dia akan tunggu dekat hujung sekali, ya, pegang je tali ni, tak kisahlah pegang 30 orang ke 2 orang ke 40 orang, yang penting pegang tali ni saja, walau susah macam mana pun pegang, pasal dia pergi tunggu satu lagi tali tu, dia tunggu kat hujung tu,
nanti insyaAllah kalau tali tu ikut dia semua tu akan sampai kepada destinasi nak cari inilah macam-macam dalam hutan tadi. Selamatlah ya. Dan bercakap tadi tentang hutan, kalau kita nak pergi ke akhirat ni pun cabaran banyak ustaz ya. Jadi dalam tafsir ini nyatakan kalau kita pegang tali Allah, Al-Quran ini, maka tali ini kat hujung sana nanti itu dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi yang dah ada pengalaman menerima wahyu ini. Kalau siapa yang pegang pada tali ini, maka insya-Allah dia letih macam mana, silap macam mana pun, sesat gelap macam mana pun, dia tetap juga dia tidak akan sesat dan akhirnya sampai pada destinasi akhir. Pasal bercakap tentang destinasi akhir kita ustaz ya. Kita betul. Dunia ini nak menuju ke akhirat ada satu saat yang penting. Allahuakbar. Saat itulah yang dinamakan sebagai maut, dan itu yang kita nak baca pada ayat 185 hingga ayat 186. Sila ustaz. Baik, senang penonton, kita terus membaca dua ayat terakhir, 185 dan 186, pada ayat yang begitu besar pengertiannya yang menjadi penentulah kita berjaya atau tidak di hari akhirat kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولن تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا تقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 185 dan ayat 186 ini mengingatkan kepada kita, jika ayat 184 Allah bercerita tentang bagaimana cabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didustakan sebagaimana pernah didustakan oleh rasul-rasul sebelum ini. Jadi Allah memujuk pada Nabi bahawa itu adalah lumrah bagi perjuangan, ada orang yang membenarkan, ada orang yang mendustakan, tetapi sebenarnya Allah tetap juga bersama dengan perjuangan ini ya, mendapat ataupun menjadi hak kebenaran kepada perkara ini. Maka Allah mengingatkan bahawa sebenarnya kalau katakan ada di kalangan orang munafik, orang kafir yang menyatakan bahawa itulah kerana kamu join, kamu mengikuti perang, kamu meninggal, tapi sebenarnya salah satu daripada hakikat setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan mati ustaz ya. Itu biasa kita dengar. Dan kalau kita bercakap tentang kullu nafs ini, jiwa ini hanya bila kita bernafas ustaz ya. Bila istilah nafs itu, jiwa itu hanya ketika kita bernafas. Itu sebabnya bila kita bernafas sahaja sebenarnya kita sudah pun merasai mati. Pasal apa? Pasal bila kita tarik nafas, kemudian bila kita dah hembus tu, selepas tu tak pasti lagi dapat lagi ustaz. Ya. Pasal apa? Pasal ada orang dia hembus saja pop terus habis. Ya, jadi itu sebabnya bila kita dapat bernafas ini, sebenarnya maut itu adalah amat dekat dengan nafas kita. Ya, itulah yang disampaikan dalam ayat ini. Lebih daripada itu, kalau kita tengok perkataan dha'iqah, ya, dia ada qa'imah, ya, dia ada banyak perkataan dalam bentuk fa'il begini.
Dha'iqah ini daripada perkataan zuq, kalau yazuqu itu kita pernah jumpa tadi pada ayat yang ke-181. Zuqu itu rasakan. Ya. Jadi kalau kita sembahyang ada zuq, kita rasa kemanisan solat. Kita dengar Al-Quran, kita baca Quran ada zuq, maksudnya kita rasa. Ya, kita rasa manis, rasa oh indahnya dengan kita mendengar menggunakan deria telinga kita. Jadi bila kita nampak apple Ustaz ya. Ha, ini apple. Apple. Kalau katakan ini, tapi ini bukan apple betul Ustaz ya. Tapi kalau apple betul, kalau kita makan, kita up begitu, kita rasa sedap betul ya. Sebenarnya itu namanya dia sedang yaduku, dia sedang merasai ya apple tersebut. Ya, itu contoh. Jadi bila Allah cakap di sini kullu nafsin dha'iqatul maut, sebenarnya setiap jiwa yang sedang bernafas, dia sebenarnya sedang merasai mati. Bukannya setiap jiwa rasa merasakan mati itu bila kat hujung sekali itu Ustaz, bila dia meninggal itu kita kata ah dia dah baru dia meninggal. Sebenarnya setiap masa kita bernafas, setiap saat kita dah rasa dah tu. Ya, bila cakap dha'iqah itu bukan sekadar di hujung saja yadhuq ya, tetapi sebenarnya dha'iqah ini adalah orang yang sentiasa rasa kematian. Jadi apa poin yang nak disampaikan di sini, kita jangan rasa selamat dengan nafas yang kita ada. Ada orang kata, oh tak apa kot, saya umur baru 20 tahun. Saya baru umur 40 tahun. Saya baru umur 50 tahun. Tapi sebenarnya, setiap nafas, jangan tunggu sampai 63 tahun, 70 tahun, barulah kita takut mati. Tetapi setiap kali Allah beri peluang kita tarik nafas, tak pasti kita boleh hembus. Dan setiap kali kita hembus, tak pasti kita akan bernafas lagi. Ini cara bagaimana untuk kita mensikapi tentang maut yang boleh hadir pada bila-bila masa. Jadi bukan tunggu perang saja Ustaz. Tak payah tunggu perang. Kita tak perlu tunggu aksiden ke tunggu sakit untuk kita rasa mati. Tapi sebenarnya setiap masa, kalau waktu kita tidur Ustaz. Hidup adalah al-mautul qalil ataupun kematian yang kecil. Kan? Di mana kita dah roh kita pergi kan, dan kemudian masuk semula, dan itu sebenarnya detik-detik di mana kalau kita tidak buat persediaan ataupun kita negatif kepada Allah, amat rugi. Jadi Allah mengingatkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kami akan tunaikan. Wafa ini maksudnya tuwaffawna, menunaikan secara sempurna, segala ganjaran pada hari kiamat. Pasal ada yang kata, saya tak dapatlah semuanya Ustaz. Yang saya doa-doa, saya minta nak kereta, rumah bertingkat-tingkat semua. Saya tengok orang lain, ah cong tu dapat semua je. Kan? Dia bercakap semua pun, tak semestinya dapat semua. Kan? Ah cong tu mungkin ada nak lebih lagi. Tapi bila ada yang kata bahawa saya buat persediaan untuk mati, dan saya tak dapat semua perkara, Allah kata, di sini bukan tempat dapat semua. Tempat yang tuwaffawna, wafa ini maksudnya menunaikan janji secara sempurna, hanya apabila kita sampai kepada hari kiamat. Jadi Allah kata faman zuhziha, zuhziha itu maksudnya adalah dijauhkan betul-betul daripada neraka. Sebabnya orang yang tengok neraka pun dah takut Ustaz ya. Ya, tak masuk neraka, dia tengok sahaja pun dah takut. Malah sebenarnya bila cakap tentang neraka ni, dia ada lidah api kan. Lidah api itu pun panas. Sebabnya dalam surah Hud, siapa yang wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, jangan cenderung kepada orang yang zalim, pasal apa, dia akan disambar oleh api neraka. Maksudnya lidah api itu pun panas juga. Jadi Allah kata siapa yang dijauhkan betul-betul, zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga, inilah orang yang digelar sebagai faz, orang yang berjaya ya, faiz, orang yang berjaya. Dan Allah menyatakan di sini perkataan wa udkhila Ustaz ya, bukan wadakhala jannah, wa udkhila ya. Apa bezanya tuan-tuan? Wadakhala maksudnya dia masuk ke syurga, kerana katakan Ahmad ini berusaha betul-betul berjuang, dia masuk syurga. Tapi sebenarnya Allah cakap bukan Ahmad beramal itu yang melayakkan dia masuk syurga. Yang menyebabkan dia masuk syurga itu kerana dengan rahmat daripada Allah. Perkataan wa udkhila itu dimasukkan oleh siapa? Hanya dengan rahmat Allah seseorang itu boleh masuk syurga ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Allah mengingatkan kembali kepada kita tentang dunia ini, kesenangan yang menipu. Inilah permulaan surah Ali Imran. Allah menyatakan tentang hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal munqantarat, sehingga akhir ayat itu semuanya adalah menceritakan dunia ini kalau dilayan dia memang menimbulkan
keinginan, kesukaan kepada syahwat. Tetapi kalau kita uruskan dengan bagus, maka insya-Allah kita akan mendapat apa yang dinamakan sebagai ujurakum yaumal qiyamah dan wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu taala. Jadi bila Allah dah beritahu meninggal, mati, kemudian dunia ini menipu, ketika melalui dunia ini ada satu perkara yang penting kita sedar pada setiap masa, itu disampaikan pada ayat 186. Jom kita baca Ustaz bersama. Baik, kita baca sebagaimana Ustaz sebut tadi, Allah kadang-kadang mana akhirat itulah balasan yang sempurna. Dan kejayaan yang hakiki. Kadang-kadang acon dapat, kita dapat, kita orang Islam kena ingat balasan sempurna ialah pahala ni di hari akhirat. Sebab hadis Nabi SAW sebut, hadis yang sahih, apa namanya, dunia sijnul mu'min. Dunia ni adalah ibarat penjara bagi orang kafir, bagi orang mu'min. Dan wal jannatul kafir, dan menjadi syurga bagi orang kafir. Maka kita kena sedar balasan sempurna ialah di hari akhirat. Kalau saya cakap pasal hadis Ustaz ni, jannah lil kafir itu, rugilah orang kafir. Pasal dia dapat duit, dia dapat apa, kena pergi tandas, sakit, kena cari kerja apa sebagainya, itulah syurga dia. Kan? Kena berusaha pagi, kena kerja apa sebagainya, rugi kan? Itu jannah. Tapi kita kalau katakan sijin kepada orang mukmin, penjara kan orang masih dapat makan lagi Ustaz. Tak adalah kena bakar ke, kena buat kerja 24 jam, tak ada. Jadi bila jadi sijin itu, pasal kita terhalang je nak buat beberapa perkara. Betul. Itu yang menyebabkan rugilah jadi orang kafir. Betul. Ni. Ya, yang kita harapnya dengan kita baca ayat 186 ini, ada ujian, tetapi ujian itu sikit je lah berbanding dengan di sana nanti. Jom. Baik, kita baca ayat yang terakhir 186. Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Latublawunna fi أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itu adalah dua ayat ataupun satu ayat Ustaznya. Ustaz ulang balik ayat 186 itu untuk kita sedar tadi Allah cakap kita ada fasa namanya meninggal mati. Kita ada dua pilihan, sama ada kita ke syurga ya, dan satu lagi ke neraka. Kalau kita dapat syurga dan kita terjauh daripada neraka di hujung nanti, itu namanya faqad faz. Maksudnya inilah orang yang sebenar-benarnya amat beruntung. Dan sebelum nak sampai ke situ, itu ada dunia. Dunia ini yang bersifat menipu, ya, dia ada penipuan. Kita nampak seperti cantik tapi sebenarnya tak cantik. Kita nampak seperti susah, tak susah, susah, tak susah. Jadi Allah menyatakan pada ayat 186, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ya, Allah pasti akan menguji. Jadi perkataan ibtila ini Ustaz, ya, pada ayat awal ini, sebenarnya adalah satu ujian yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan ujian itu boleh datang dalam bentuk positif negatif. Contohnya amwal, kurang harta, orang cakap ibtila, oh ini ujian Allah. Lebih harta pun ibtila juga. Jadi itu yang kita kena faham. Kadang-kadang orang cakap, oh kalau saya banyak harta, bisnes saya menjadi, ini sebenarnya Allah sedang memuliakan saya. Tidak, tidak. Kalau nak cakap Allah muliakan saya, sebenarnya Fir'aun tu paling mulialah. Ya? Kalau nak cakap kan, dia punya harta banyak, Qarun paling mulialah kalau nak guna kaedah itu. Tapi sebenarnya Qarun adalah orang yang tidak mulia di sisi Allah, malah digelar sebagai orang yang tagha, yang melampau batas. Jadi itu amwal. Anfusikum pun sama juga. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada orang kata bahawa, oh saya ada pakaian yang cantik, ataupun saya kuat tubuh badan saya. Itu juga adalah ujian untuk kita gunakan untuk apa? Adakah makin dekat dengan Allah ataupun jauh?
Ada orang kata bahawa oh saya dah lemah, dah penat-penat tubuh badan saya, dah umur 60-70 tahun, itu juga ujian. Jadi dua-dua sisi itu Allah kata latublawunna, Allah pasti akan menguji dengan sebenar-benarnya. Dan apa yang berlaku pada Nabi, apa juga berlaku pada kita, walatasmaunna, benar-benar kamu akan mendengar daripada orang yang diberi kitab dan juga daripada orang-orang yang syirik, yang musyrik, istilahnya adha, ya. Maksudnya mereka akan tetap menyakitkan hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakitkan hati para sahabat dan orang-orang yang diberi kitab, orang musyrik ini sampai sekarang, ustaz, ya. Maksudnya yang menyembah api ke, menyembah berhala ke, mereka ni memang pasti akan buat adha, menyakitkan hati, ya. Itu adalah apa? Ujian yang package sepanjang zaman bagi orang beriman, ya. Dan kalau kita hari ini contohnya lah tuan-tuan, ya, kita ni jenis yang saya tak ada sakit hati pun, kan? Tak ada pula saya dengar daripada orang musyrik ataupun orang yang Yahudi Nasrani menyakitkan hati saya. Kalau kita tidak ada adha, maksudnya apa? Maksudnya itu kita mungkin tidak berjuang, ustaz, ya. Maksudnya kita ni mungkin masih lagi duduk kat rumah, okey, happy-happy jelah, kan, duduk dengan family, tanpa kita berjuang sebenar-benarnya. Jadi lebih daripada itu sebenarnya, walaupun kita duduk kat rumah, ada TV, ada internet, semua perkara itu ada elemen-elemen yang negatif, itu juga adalah adha, ya. Mak ayah kena jaga, ya, mungkin anak kita kadang-kadang dapat perkataan yang tak elok, menyakitkan hati, dia belajar daripada orang-orang tak tertentu, itu semuanya adalah ujian untuk kita sikapi dengan apa? Dua perkara. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Ya, jika kamu bertakwa, bersabar dan bertakwa. Jadi perkataan ini sebenarnya Allah sudah ceritakan ketika Allah hantar bantuan 5000 malaikat. 3000 tentera Uhud ataupun musyrik, kemudian daripada kalangan umat Islam ada 1300 balik, Allah top up dengan 3000 malaikat. 3000 malaikat. Tetapi kerana kamu bersabar dan bertakwa, Allah top up lagi 2000, jadi 5000. Ya, itu yang boleh mengalahkan round 1. Tetapi bila dah mula tak sabar, tidak bertakwa, Allah tarik balik bantuan, habislah, ustaz. Ya. Jadi Allah cakap di hujung ini sebagai kesimpulan pada hari ini pada ayat 186, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Ini adalah urusan yang berat. Tetapi kalau kita ambil perkara ini, insya-Allah kita sebenarnya menuju, meniru kepada siapa? Rasul yang ulul azam. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai keazaman yang kuat, mereka dapat bersabar, bertakwa walau apa sahaja yang melanda, yang harapnya kitalah orang-orang yang dapat kekuatan itu dengan kita baca Quran, bersabar dan terus bertakwa. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Pada ayat 181, kita akan mohon kepada Allah selalu agar tidak diganggu oleh musuh, kerana musuh memang akan cuba untuk mengganggu pada setiap masa. Itulah yang kita perlu laksanakan, kerana Allah Maha mendengar, alang-alang Allah mendengar. Biarlah kita mohon banyak-banyak pada Allah perkara yang baik, ustaz, ya, daripada cakap Allah ni tak dengar saya, Allah ni miskin, fakir, itu semua perkataan orang-orang yang ada masalah hati kerana mementingkan diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, sedar setiap masa kita bernafas, makin kurang bekalan nafas dan makin dekat kita dengan mati. Ya, kita kena rasakan perkara itu sehingga kan kita tidak tidur lena kecuali secukupnya sahaja. Kita tidak lena di tempat kerja ataupun lena di mana-mana, tapi kita tahu bahawa kita tidak selamat kecuali apabila kita sudah melalui masa akhir itu dengan cara yang terbaik. Dan yang ketiganya, uruskan segala ujian yang dikurniakan oleh Allah dengan keazaman yang kuat. Itu yang kita belajar daripada ayat 186. Kerana apa? Kerana itulah formula hidup di dunia ini. Dan insya-Allah, kalau katakan kita menang di dunia, alhamdulillah, kalau kalah di sini sementara, tapi yang pastinya kita nak faz, kita nak beruntung sebenar-benarnya bila sampai di akhirat. Zuhziha 'anil nar, dijauhkan jauh-jauh daripada neraka dan dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke syurga. Mari sama-sama kita doakan Allah izinkan kita dengan rahmat Allah, dengan baca Quran dapat rahmat kita ke syurga. Silakan, ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين.
Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant antal ghani wa nahnu al fuqara antal ghani wa nahnu al fuqara antal ghani wa nahnu al fuqara La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Ya Allah, Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami tidak mengikuti jejak langkah orang-orang yang Kau murkai, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa berjuang menegakkan agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kejayaan yang hakiki, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kejayaan di hari akhirat kelak, Ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih jawapan kepada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi. Kita doakan kepada tuan-tuan terus kita dapat mengambil semangat daripada perjuangan Nabi pada zaman dahulu untuk kita terus berjuang, menyampaikan, menyebarkan bayyinat Al-Quran. Salah satu ruang adalah wakaf untuk ummah, untuk sama-sama kita menyumbang dan juga menyokong usaha untuk kita baca, faham dan amal Al-Quran di mana jua, di Malaysia dan juga di seluruh dunia, agar Allah memberikan kepada kita zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Allah masukkan kita semua ke syurga dengan rahmatnya, dan insyaallah moga-moga kita terus istiqamah ya bersama dalam My Quran Time ini. Kita akan ada ulangan pada jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi esok, dan kita bertemu pada halaman yang seterusnya meneruskan perjuangan ya pada akhir surah Ali Imran. Dan kita ucapkan terima kasih Ustaz ya, ya kepada insyaAllah penonton semua yang istiqamah ya. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Mofas ya yang membawakan program ini untuk sama-sama kita terus istiqamah, terus menuju kepada jannah Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca, faham, aman, insyaAllah.